Halo guys, bertemu kembali di channel Lumivi. Kali ini kita akan main game yang lagi viral, yaitu Super Bear Adventure. Oke, langsung saja kita pakai bahasa Indonesia, gunakan controller saja ya. Nah, jadi ceritanya selama berabad-abad ada sebuah kerajaan di mana makhluk hidup dalam kedamaian di bawah kekuasaan dinasti lebah. Ratu Beatrix, sang ratu lebah, adalah penguasa yang dicintai, dia adil dan dihakimi oleh semua orang. Keseimbangan antara semua makhluk itu sangat sempurna. Sampai ratu lebah mulai memproduksi jenis madu yang berbeda di sarang lebah. Tak lama kemudian, rasa baru dan warna ungu ini disukai oleh semua hewan. Sayangnya, makhluk-makhluk yang mengkonsumsinya segera mulai berubah menjadi gila dan menyerang teman-teman mereka seperti binatang yang tidak berakal. Tidak ada yang tahu mengapa lebah-lebah itu mulai mendatangkan malapetaka pada kerajaan mereka sendiri. Lama kemudian, para lebah menyadari bahwa beruang secara misterius tidak terpengaruh oleh madu ungu. Perlawanan ini menyebabkan kekalahan mereka. Para lebah menyerang desa beruang dan memenjarakan mereka untuk mencegah pemberontakan. Untungnya, super beruang berhasil menghindari serangan itu, tetapi sekarang nasib rakyat berada di pundaknya. Dunia membutuhkan seorang pahlawan, seorang kutub. Untuk memulihkan seimbangan, seorang kutub ahli malapetaka. Mohon kau hebatin kami, Baren. Jadi, karakter kita dalam game ini yang bernama Baren ya, dia seorang beruang yang akan menyelamatkan teman-temannya dari kejahatan para lebah ya. Di para lebah ini produksi madu ungu yang membuat orang yang minum jadi gila. Oke, kita udah masuk chat A ya, untuk B untuk melawan musuh. A dua kali, untuk pencet dua kali, oke. Cet A lalu B, itu B dulu ya. B lalu A, op, gagal. B lalu A, sip. Ya udah bisa ngerti ya. Aku udah ngerti cara A. Ya. Ya kayaknya ada ini. Ambil barang ya dengan menekan B. Lalu di sini apalagi tekan A langsung B. Oke, ini kita pakai Enduring Fire ini. Oh benar-benar. Jadi bisa kita hancurin kayu dengan kita lacak lalu menekan B ya. Ini siapa? Sabar ya, itu kau rupanya pra. Para lebah menyerang desa dan menangkap semuanya. Aku berhasil bersembunyi ke tempat yang lain. Aku baru saja tidur mengalami penyerangan dengan tidur di siang jauh di desa. Saya itulah barunya. Dari mana kita masuk desa? Kita bisa memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. Backpacker seperti aku tahu banyak tentang lingkungan. Kulihat para lebah bawa beruang ke desa kura-kura kita ke sana untungnya. Platform yang menuju ke desa kura-kura masih bekerja el. Lalu kita pergi juga ke lembah salju, kemudian menjelajahi gurun Bemotep. Jadi itu ya tempat yang akan kita datangi ya untuk menyelamatkan teman-teman kita. Oke, kita udah berada di desa beruang ya teman-teman. Sekarang ternyata masih banyak ya tempat yang bisa dikunjungi, tapi kayaknya belum bisa kita akses ya, karena itu ada tanda silang ya, tanda berarti belum bisa kita masuk. Sementara kita akan ikutin dulu aja nih koin-koin gimana mengarah. Oh ini dia desa kura-kura ya, kayaknya tempat teleportasi. Oke, masuk aja ya, kita mulai. Nah gimana? Wow, kita terbang ya teman-teman menuju desa kura-kura. Ya, sampai di desa kura-kura ada tempat yang indah sebelum kejadian baru-baru ini. Kita berbicara dengan para kura-kura untuk menemukan informasi tentang desa ini. Setelah kura-kura terinfeksi madu ungu, hati-hati dengan mereka. Terus di depan terdengar dengan sumur ini, kita sebaiknya memeriksanya. Oke, kita ya, sekarang akan disuruh untuk bertanya dulu ya. Kita akan tanya tetangga desa. Ini juga ini ada kecil. Oh ayahnya jadi gila ya semenjak minum madu ungu. Siapa?
senapanya. Kandang beruang yang tersebar di sekitar daerah ini. Oh, jadi ini ada teman-teman kita ya yang di scout. Oh, oke, okay, kita harus cari kunci ya untuk selamatkan mereka. Oh, kalau kita udah bisa menyelamatkan 3 orang beruang, berarti kita bisa masuk ke sumur tadi ya. Sumur yang mencurigakan. Oh, banyak poinnya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk dulu ke rumah ini. Apakah ada sesuatu? Oh, ini ada. Cuma ada warga. Kita coba masukin semuanya ya. Barangkali ada sesuatu. Oh, itu ada koin. Masuk sini. Ada koin lagi kah? Lagi udah habis. Nah, sekarang yang tertinggal kita akan ke atas ya teman-teman. Harus mencoba melakukan serangan pada tuas ini. Oh, jadi suruh untuk menyerang tuas ini. Oh, ini gunanya untuk jalan ke atas ya teman-teman. Oke, kita naik. Itu ada poin. Oh, disana ternyata disini juga ada poin ya di bawah. Kita ambil dulu teman-teman. Oke, disana juga ada jalan ya. Sebelum itu kita mau kesini dulu aja ya. Kita mau naik kesini. Oh, itu ada kura-kura gila juga. Oke, gila ya di sini. Sudah kira-kira gila kan? Ada. Masuk ada teman-teman. Coba kita masuk. Oh, itu ada. Juga ada kain, ada kain ya. Kita akan naik ke atas juga. Kita coba naik ke atas sini. Oke, udah ambil poin di sini. Coba kita ke sini ya, coba ke sini. Ambil dulu yang di bawah. Nanti kita coba ke atas ya, teman-teman. Parkour. Ada kura-kura gila lagi. Oh, disini juga ada lebah teman-teman. Ya, kita kalahin dulu. Oh, ini apa? Kayaknya teka-teki nih. Oh, ini teman-teman, teman kita nih yang di scout ya. Tapi kita belum punya kuncinya teman-teman. Gimana caranya? Oh, di sini ada. Oh, di sini ada kuncian nih, tapi gimana cara ngambilnya ya? Coba kita pencet ini. Oh, coba belum. Coba kita nggak berhasil. Oh, enggak teman-teman. Gimana ya? Jangan jalan gila. Kita
kita coba explore dulu ya tempat yang lain yang sekiranya gampang buat kita explore ya. Ambil dulu koin-koinnya terlebih dahulu ya. Oke, semuanya udah beres. Nah, ini nanti dulu aja lah. Kita cari dulu teman kita yang lain ya. Oh, di sana teman-teman. Tempat apa? Sumur misteriusnya ya. Oh, ini kita trampolin ya. Apakah kapal gula? Oh, ini ada juga ya teman burung kita. Oh, ternyata ini banyak teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke sini. Ambil koinnya. Nah, ini apa ya? Udah berputar. Oke, kita coba naik ke sini teman-teman. Duh, susah. Ini kameranya agak pusing. Ya, kita bisa naik. Kita ambilin semuanya. Oh, itu ada ya, teman tulisnya teman-teman. Kita bingung gimana cara ngambil kuncinya. Ada di mana? Sekarang kita explore dulu aja. Oh, di sini ada koin juga ya. Oke, bisa kita ambil. Oh, kita coba explore sebelah sini teman-teman ya. Tadi ada koin di bawah air ya, kita ambil dulu koin-koin yang ada di sini. Kita ambil nafas. Ada koin sebelah sini, ada. Wah, banyak ikan juga ya di sini. Kita kehabisan napas teman-teman. Sebelah sini, oh itu ada satu lagi. Di belakang air terjun ya, lumayan. Oh, kita parkur lagi sih teman-teman. Nah, gagal. Kita disuruh ke sana. Coba kita langsung bisa gak ya? Kita bisa ambil. Kita di oh itu ada teman kita teman-teman. Ternyata ada teman-teman kita di sana. Kita selamatkan ya. Berhasil. Nah, ini ada kuncinya lagi. Nah, oke. Akhirnya kita bisa menyelamatkan teman kita. Kita udah dapat satu kunci ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Selamatkan teman kita ini. Oke, kita berhasil. Baru satu. Kita selamatkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya untuk game Super Bear kali ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Kita kembali dulu ke Desa Beruang aja ya. Kita baru saja menyelamatkan satu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dadah.
Hmm.